kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu yang saya tunggu. Memang tidak ada alasan Kayanya. Untuk tidak ada pilihan kita merunut anggaran dasar notaris yang dibuat ini tanggal 16. Jadi kembali, maka saya mantan ketua, saya mengajukan karena dasarnya pasal 13 ayat B ya, kalau tidak salah itu. Mungkin Pak Sabto bisa. Jadi saya kreativitas. Organisasi yang sebenarnya. Jadi saya ulangi program saya yang ke depan, tiga unggulan, yakni sumber daya manusia, organisasi, dan yang tidak kalah penting itu tentang keuangan. Ada istilahnya, uang memang bukan utama, tapi semuanya butuh uang. Menurut saya, keberhasilan wawasan ini sudah mulai nampak dari 3 tahun terakhir. Mampu bersinergi di dalam maupun di luar dengan bergening stakeholder untuk kepentingan anggota dan organisasi. Profesionalisme anggota jurnalis Darjo yang tergabung dalam organisasi ACS. Program saya yang pertama adalah satu meningkatkan atau mensejahterakan anggota dengan jalan menggandeng atau kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang nantinya bisa menjadi hasil atau kedepannya para anggota itu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya yang belum diwadahi oleh ACS. Yang kedua, mensolidkan anggota ACS. Di sini nanti ketua akan selalu memperhatikan keluhan-keluhan anggota ACS semaksimal mungkin untuk membantu apa yang dikeluhkan oleh anggota ACS. Membangun tali silaturahmi dan kekeluargaan yang lebih kuat. Untuk program yang terakhir, nanti gimana ACS itu supaya bisa berkedudukan yang lebih sama haknya diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, seperti halnya dengan organisasi yang punya bendera tinggi seperti PWI. Itu nanti bagaimana membawanya ketua ACS dalam hal tersebut. Saya tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu berbelit-belit untuk menyampaikan program saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visi saya sebagai calon ketua ACS yang pertama akan mensejahterakan organisasi. Dan kedua, memberikan perubahan organisasi DJS. Itu visi. Untuk misinya, saya akan menciptakan dan menyatukan guyub rukun anggota DJS. Kedua, membuat program kerja bersama secara berkelanjutan. Tiga, mensejahterakan anggota dengan berbagai cara, misalnya program, event, dan redaksional, misalnya pelatihan. Dan keempat, bila saya terpilih sebagai ketua ACS, saya tidak akan lupa dan saya akan menggandeng program kerja para calon anggota, Pak Agus dan Pak Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pilihan tadi secara langsung, voting, dan suara terbanyak dimenangkan oleh Pak Nur Yahya dengan perolehan angka 8. Agus Susilo 3, Ikwan 4. Selamat untuk Pak Nur Yahya. Berikutnya nanti berita acara.